deh kolaknya dong, Dek. Satu ya. Ini uangnya ya. Makasih, Dek. Adik kamu hilang? Iya, Pak. Dari kemarin nggak pulang. Memangnya ciri-cirinya bagaimana, Dek? Ciri-cirinya laki-laki umurnya 5 tahun. Ponian. Tolong ya, Pak, Bu. Kalau ketemu, tolong hubungi saya. Ya Allah, kasihan sekali anak-anak ini. Memang orang tua kalian kemana? Kami terpisah dari orang tua kami. Tapi sekarang aku nggak tahu ibu kita ada di mana. Tapi saya nggak pernah lihat anak yang kamu sebutkan ciri-cirinya tadi, Dek. Iya, saya juga nggak pernah lihat di sekitar sini. Kenapa kalian nggak coba lapor polisi aja? Udah, Pak. Tapi masih belum ada informasinya juga. Sabar ya, Dek, ya. Kalau nanti saya lihat ciri-ciri yang adik bilang, saya kasih tahu. Mama kau bagai bintang. Ini uangnya ya. Yang sabar ya, Dek. Makasih, Bu. Dengan kasih sayangmu. Ini kamu nangis ya? Kamu kenapa nangis, Bon? Ya, enggak. Aku jadi gak semangat juaranya. Kamu belum ketemu, Kak. Kamu gak bagus, Kak. Kamu tenang dulu, Bon. Kalau kita gak semangat, nanti kita cari bagusnya juga gak semangat. Berarti nanti bagus gak ketemu-ketemu. Gimana dong kalau bagus gak ketemu-ketemu? Oh, itu ya, Kak. Memberi setiap hal yang indah. Kok kayak ada orang yang nangis ya? Sini, Kak, aku anterin. Yang terang benderang dengan tulus cinta memberi setia. Kenapa kamu nangis? Tadi aku ngemis kepisah mamaku. Sekarang aku gak tahu dia di mana. Kamu tahu rumah kamu gak? Tahu, naik angkot 03, tapi aku gak punya uang. Aku lapar. Ini uang buat kamu. Ini buat kamu makan sekalian naik angkot ya. Jangan, Kak, jangan kasih ke dia. Bonnie udah capek. Kamu jangan pelit gitu dong. Allah kasih rezeki buat kita, gak semua milik kita. Di dalam rezeki kita ada sebagian rezeki orang juga. Tapi kan kita sendiri banyak hutang, Kak. Kalau dikasih jadi berkurang. Kita mau makan apa, Kak? Kalau gitu gampang, Bon. Kita kan masih bisa cari uang. Kasih dia aja, Bon, uangnya. Ikhlas ya, Bon. Insya Allah rezeki kita yang kita kasih ke orang itu bakal diganti sama Allah. Makasih ya. Kakak itu sok baik. Boleh kan capek jualan, Kak? Kok uangnya dikasih sama orang?